Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari kedua di bulan puasa, Bray. Gimana nih? Masih semangat puasanya? Mudah-mudahan selalu semangat ya, Bray. Semangat puasa, semangat hunting juga tentunya. Ada momen apa kali ini, Bray, di pagi hari yang cerah? Kira tunggu, sebetulnya saya ingin mendapatkan momen loko ketupat, Bray. Karena RF dari Daop 2 sana sudah mengabadikan momen ketupat yang dirilis atau dioperasikan ke KA Argo Wilis ya. Dan di Daop 1 juga sudah mendapatkan momen loko ketupatnya yang digunakan oleh KA Bima dan KA Argo Bromo Anggrek. Nah, sementara untuk lintas Purwakarta ini kemungkinan akan digunakan oleh KA Argo Parahyangan. Nah, sekarang untuk hunting yang pertama saya, kita tunggu KA Argo Parahyangan 43F apakah menggunakan loko ketupat. Kita lihat saja nanti. Jadi hari ini saya akan berburu terus kereta api dengan logo ketupat. Gopar 43F dari arah stasiun Purwakarta sudah terdengar suara semboyan 35-nya. Kita zoom. Gopar 43F keberangkatan Bandung, tujuan akhir stasiun Gambir. Epic sekali, Bray, menggunakan loko ketupat 43F ini. Nanti kita cegat lagi Gopar yang dari arah sana, dari arah Gambir ke arah Bandung sekitar kurang lebih 1 jam lagi. Karena KA Gopar ini satu harinya dilintas Cikampek Purwakarta atau Jakarta Bandung-Bandung Jakarta itu ada berapa keberangkatan ya? 5 tapi kadang 4 satunya tidak jalan. Oke, Bray, kita tunggu saja KA Gopar yang jam 8 itu nomor keberangkatan berapa ya? 38 kalau tidak salah. Simak videonya sampai beres. Kita berburu loko ketupat lagi. Pokoknya biasa-biasa saja, Bray, Gopar 38 ini. Ini pas datang, pas kereta datang juga, jadi tidak keburu cuap-cuap deh. Nanti ada lagi sore, Bray, Gopar 41, tapi dari Bandung juga. Kita lihat nanti apa menggunakan loko ketupat. Saya ada di halte Sadang, Bray. Sebetulnya nanti siang ada momen ke Asrayu double lokomotif, tapi itu untuk konten selanjutnya sajalah. Stasiun Gambir.